kan? Makanya kan saya bilang tadi, harusnya ada saat dandan yang di foto aja track terus kirim ke Meli, eh aku ntar malam mau dandan gini gitu. Mungkin kan Meli itu juga nggak apa-apa aja. Tapi semuanya sebenarnya aku bilang, even Buba sama Vidi yang memposting pun atau Meli pun sebenarnya semuanya nggak ada yang salah. Tapi kan mungkin suasana hati orang kan kita nggak tahu gitu. Dan Buba juga bukan mau, maksudnya nggak mau sebenarnya nggak mirip Meli juga kan di dandanannya gitu, cuman kan karena feeding liatnya oh pakai kerudung gitu, terus Buba kan which is sehari-harinya kan nggak begitu gitu. Tapi kan ini kan memang pesta kostum gitu kan, jadi sebenarnya semuanya nggak apa-apa, tapi kan udah kelar, kita jangan perpanjang lagi. Kalian juga nggak usah ngeberitain lagi karena Melinya sebagai orang yang merasa dirugikan sudah memberikan rasa tidak sukaannya. Terus pihak yang satunya juga sudah minta maaf dan Meli sudah sekarang sudah memaafkan ya. Pelajaran yang bisa diambil apa teman-teman? Ya itu tadi, kalau mau melakukan sesuatu apapun itu kita harus berpikir orang ini akan suka apa enggak. Ya. Tapi kalau secara pribadi lihat videonya itu agak